Sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku. Aku bisa kini engkau telah berdua, akhirnya cintaku kandas juga. Waktu Sisi nggak ada, nakal nggak? Nggak. Oh, pinter. Ini lagi satu si kecil. Di mana selama ini Sisi? Di rumah Anton. Di Surabaya sama Tante Santi. Iya, Mah. Jangan sekali-sekali kamu panggil saya Mama. Saya bukan Mama kamu. Tahu? Ngerti? Kamu harus panggil saya Tante. Kecuali di depan papa kamu, kamu boleh manggil saya Mama. Ingat itu, ya? Betul juga. Saya sudah duga, pasti kamu ada di sini. Ada apa, San? Sejak Sisi ke Jakarta, saya tidak pernah melihat senyum kamu lagi. Saya cuma mengharap nggak terjadi apa-apa sama Sisi. Saya nggak tega ngelepasin dia ke Jakarta. San, Diri itu orang tuanya. Dia lebih berhak untuk memelihara Sisi. Terus terang, saya juga sebenarnya ingin mengetahui nasib Sisi. Tapi Derry kan melarang kita untuk menemuinya. Saya juga nggak nyangka Kak Derry tega melarang kita. Ya, sudah. Untuk sementara, kamu jangan pikirkan Derry dulu. Lebih baik kamu memikirkan Sisi. Kamu kan masih bisa mengawasinya lewat telepon. Iya kan? Bener juga, Kak Matan. Halo. Halo, Dona. Santi. Oh, Santi.
Sisi baik-baik aja. Boleh bicara dengan Sisi? Sebaiknya jangan. Mas Dery sudah pesan kalau Sisi tidak boleh terima telepon dari kamu. Saya harap kamu bisa mengerti Santi. Dan ingat, jangan sekali-sekali kamu telepon Sisi. Satu-satunya cara untuk membuat Toby menjadi anak kesayangan papanya adalah dengan membuat Sisi sakit-sakitan. Bagaimana caranya, Ma? Buat dia menderita. Buat dia nggak pernah merasa senang atau bahagia. Itulah cara Mama memperlakukan Heru dulu. Hancurkan Sisi seperti Mama menghancurkan Heru. Ingat Sisi. Kamu bisa menemuinya kalau mau. Saya harus ke Jakarta 2 hari. Urusan kantor. Kamu bisa ikut dan menjenguk Sisi. Tapi Kak Dery, kita bisa menemuinya di sekolah, bukan di rumah. Dery nggak akan tahu. Kita cari di mana sekolah Sisi. Kita bisa menemuinya di sana. Betul, kita bisa menemui dia di sana. Sekarang makan dong. Dan jangan lupa senyum. Karena saya sudah lama sekali pengen melihat senyum kamu seperti dulu itu. Wah, ini enak banget. Nah, nanti di sekolah jangan lari-lari ya. Nanti badannya pada keringetan. Sisi, ini bekalnya kelupaan. Tuh, sampai kelupaan. Sisi harus jaga kesehatan ya. Jangan makan di kantin, makanannya kan gak sehat. Nih, Mama bawain makanan, jangan sampai telat makannya, ya? Nih. Terima kasih. Ya sudah, yuk. Ah, bentar dong, Pak, kan belum dicium. Cium Mama. Atau lagi sayang. Nah, Toby juga dicium dong. Waduh, aduh. Iya, Mama sampai kelupaan. Ya sudah, sudah. Ayo, ayo, nanti telat. Ayo, ayo. Hati-hati ya, Pak. Iya, iya, iya. Ayo. Ingat ya, jangan sampai lupa makanannya. Nuduh saya ngasih makanan basi, ya? Anak nggak tahu diuntung kamu ya, nggak tahu terima kasih. Heh, kalau kamu nggak mau makan di sekolah, ayo makan di sini. Makan, ayo makan. Saya punya lapar, Tante. Mulai berani kamu ya? Nih, nih,
Makan, makan sekarang. Makan, makan! Mulai berani sama saya ya? Mulai kurang ajar ya? Dasar anak gak tahu diuntung kamu ya? Kalau kamu gak mau makan sekarang, jangan salahkan saya gak ngasih kamu makan sampai besok. Biar kamu kelaparan. Saya akan beritahu papa, kata Tante Santi, kalau saya dipaksa-paksa, saya harus bilang papa. Heh, apa kamu bilang? Kamu pikir dia percaya sama omongan kamu? Kamu anak kecil tahu apa? Apa yang kamu tahu? Masuk kamar kamu. Masuk! Ini! Sama saya. Ayo. Saya nggak tahu, Pak. Harus bagaimana memperlakukan Sisi. Sisi? Iya. Kenapa dengan Sisi? Sisi nuduh Mama ngasih makanan basi, Pak. Semua yang Mama kerjakan, nggak ada yang bisa dia terima. Sudah, sabar, sabar. Sabar. Iya. Sudah, sabar. Aduh, Pak. Mama gak nyalain Sisi, Pak. Sisi buat begitu karena pengaruh Santi. Santi udah mempengaruhi Sisi. Ngerajut Sisi. Supaya Sisi berani ngelawan Mama. Berani nentang Mama. Jelek-jelekin Mama di depan Papa. Sudahlah. Nanti saya akan nasihati Sisi. Saya akan bicara sama dia. Ya? Sudah. Mama khawatir kalau nanti Papa terpengaruh. Enggak kok. Cuma kamu yang saya percaya. Sisi enggak pernah saya percaya. Apalagi Santi. Terima kasih, Pak. Sudah. Papa nggak percaya. Pokoknya mulai hari ini kamu harus nurut sama Mama. Dan pokoknya mulai hari ini kamu nggak boleh lagi sebut-sebut yang namanya Tante Santi. Nggak ada lagi yang namanya Tante Santi. Ngerti? Sudah.
Jadi ini ya yang kamu lakukan tiap malam? Hmm? Maling makanan di rumah sendiri? Saya lapar, Tante. Lapar? Lapar ya? Makan tuh dari lantai. Ayo makan. Jangan pakai tangan, pakai mulut. Ayo makan. Ayo makan. Ngelawan ya? Hah? Ngelawan sama saya? Hah? Ayo, ayo. Rasain. Kalau berani nyuri lagi, awas. Malam-malam keluyuran, nyuri lagi. Tante kok galak banget sih, Tante? Jadi, kamu paksa dia makan dari lantai? Iya, Ma. Bagus, biar dia kapok, biar dia tahu rasa. Don, ngomong-ngomong, siapa itu Ken? Ken? Iya. Ngakunya namanya Ken. Dia telepon ke sini dan maksa harus bicara sama kamu. Teman, Ma. Dona temenan sama dia kalau Mas Diri keluar kota. Enggak, Mama cuma pengen ingatkan kamu. Kamu harus hati-hati kalau kamu enggak ingin kehilangan kekayaan suamimu. Tenang, Ma. Dona enggak akan pernah mengulangi kecerobohan yang pernah Mama buat. Halo, lagi ngapain sayang? Dona, saya kangen nih. Sabar dong, suami saya lagi nggak keluar kota, ya? Iya, sumpah nih lagi kangen berat, gimana dong? Aku juga. Pokoknya kalau kita nggak bisa ketemu hari ini, saya bisa gila nih mikirin kamu. Sabar dong sayang, ya? Udah dulu ya, yuk bye. Dona. Sialan, dia nggak mau nemuin gue kalau lakinya nggak keluar kota. Jaing nggak tuh? Sayang, kalau aja lu punya foto-foto dia bersama lu, pasti lu bakalan dapet banyak duit. Iya kan? Kan lu sendiri yang perlu banyak duit buat beli kokain. Iya nggak? Ah, ternyata otak lencer juga. Utang gua akan gua lunasi pada pertemuan berikutnya. Saya tidak mau ada yang terlambat. Baik. Ya, ingat ya, jangan seperti kemarin. Baik. Oke. Baik. Ya. Itu dia. Namanya Pak Yos. Kamu bilang aja dari Santi. Dia pasti mau kasih informasi. Oke. Apa saja akan saya kerjakan asal kamu bisa tersenyum terus. Mas Yos, ya. Mas, saya dan Ibu Santi mau ke sekolahnya Sisi. Ibu Santi adiknya Bapak? Ya betul. Di mana alamat sekolahnya ya? Di Jalan Gedung Pinang 2, Pondok Indah, Pak. Oh iya. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak. Thank you.
baik sayang. Sini deh, Tante punya kue. Ada kesukaan Sisi semua. Tuh, mau yang mana? Mau yang ini? Ya. Apa mau yang ini? Yang ini. Loh, kok Tante nggak makan sih? Iya deh, ditemenin. Enak nggak? Enak ya? Enak. San, sorry, sorry banget. Pasti kamu sudah nunggu lama ya? Nggak apa-apa. Ya, saya biasa ada bisnis sama teman-teman. Saya kan harus segera kembali ke Surabaya. Gimana? Sudah bisa ketemu Sisi? Udah. Loh, ada apa lagi sih? Saya khawatir, Ton. Duda bisa berbuat yang semena-mena terhadap Sisi. Nanti makannya nggak keurus. Saya nggak mau Sisi menderita. Sisi bisa mengadukan sama papanya. Kak Derry tuh udah nggak percaya sama pengaduan Sisi. Dona sudah mempengaruhi. Sampai Kak Derry nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Saya sedih ngeliat Sisi. Apa yang bisa kita lakukan, San? Untuk sementara saya akan di Jakarta. Saya nggak bisa ninggalin Sisi sendirian menghadapi Dona. Nanti dulu, San. Apa itu bijaksana? Nggak ada cara lain untuk menolong Sisi. Saya ingin tetap menjaganya, menghiburnya. Tanpa perlu membuat Sisi menderita. San. Saya... Saya ingin sekali kamu tinggal di Surabaya. Bersama saya. Jangan membuat masalah bertambah sulit, Ton. Saya butuh pengertian kamu. Ya, saya mengerti. Kalau kamu perlu apa-apa, kabari saya. Kamu nggak pesan minum? Iya. Mbak. Enak kalau Tante di Jakarta. Terima kasih, Tante. Tante tinggal di Jakarta untuk sementara. Benar, Tante. Iya. Nih, Tante tinggal di Jakarta di rumahnya Tante Nita. Ini nomor teleponnya. Jadi kalau Sisi ada apa-apa, Sisi bisa telepon Tante ya. Taruh. Apa sih Tante yang suka ngasih makanan kepada Kak Sisi, kok Tobi nggak dibagi? Apa? Tante-tante ngasih makanan sama Sisi? Iya, Ma. Tiap hari ke sekolah. Tobi nggak lihat. Bangsat tuh anak. Mana dia? Mana Sisi? Dari siapa? Ayo, kamu mau bilang nggak dari siapa coklat ini, ha? Kamu mau bilang nggak dari siapa? Siapa yang ngasih coklat ini? Bilang siapa yang ngasih ini, huh? Bilang! Nggak mau bilang ya? Ini kecil-kecil udah berani bohong ya, Aduh, ayo! Sakit, Ma. Bilang! Bilang siapa sakit, yang ngasih! Ma. Saya bukan mama kamu, Ayo bilang, siapa yang ngasih coklatnya, Bilang! Sakit, Ma. Biar tahu rasa kamu ya! Jangan bohong sama saya!
sini biar saya hajar. Ayo bilang, ha? Masih nggak mau bilang ya? Masih nggak mau bilang siapa tadi yang ngasih coklat? Diam! Diam! Anak setan, anak sialan, anak bawa sial aja. Kamu gak bakalan saya keluarin sebelum kamu bilang. Dasar anak brengsek. Mulai sekarang gak bakalan saya kasih makan, gak boleh keluar. Diam kamu di tempat, ya. Sabar ya. Menghadapi anak kecil memang harus sabar. Mama kurang sabar apa lagi, Pak? Mama kehabisan akal ngadapin Sisi. Bayangin, Pak. Di sekolah Sisi minta makanan sama orang yang gak dikenal. Apa itu gak bikin malu, Pak? Waktu mama tanya, dia nggak mau bilang. Siapa? Sisi nggak mau bilang. Sekarang Sisinya di mana? Mama kurung di kamar mandi. Mama pengen tahu apa alasannya. Kenapa Sisi minta-minta begitu? Bukan makannya, bukan orang lain. Iya. Ya sudah. Pak, Bapak jangan marah ya, Pak. Enggak kok, Nak. Bapak enggak marah. Sekarang kamu bobo lagi ya. Thank you.
Saya sudah bilang, kamu jangan temui Sisi lagi. Kalau kamu ulangi sekali lagi, kamu akan berurusan dengan polisi. Ngerti kamu? Kak Dery. Sudah, diam. Sisi anak saya. Dan kamu nggak perlu ikut campur. Dery. Kamu juga nggak berhak untuk menentukan kemana Santi pergi. Santi punya hak untuk pergi kemana aja ya suka. Kesini bisa. Ke rumah saya juga bisa. Kemana aja ya suka. Kamu nggak perlu ikut campur. Saya bicara sama dia. Kalau kamu bicara dengan dia, berarti kamu bicara dengan saya. Baru sekarang kita bisa ketemu. Mau jemput anak kamu? Dia sekolah di sini? Siapa yang bilang saya mau jemput anak sekolah? Saya belum punya anak. Saya kesini mau ketemu kamu. Gimana, Rina? Apa kabarnya dia? Ya justru itu banyak hal yang harus kamu ketahui. Saya pengen cerita sama kamu. Mau kan? Ada seseorang telepon bilang kamu ada di sekolah Sisi. Siapa? Dia nggak sebutin namanya. San, maafkan saya. Saya nggak pernah bermaksud untuk menyakiti hati kamu. Kamu pergi begitu aja tanpa kabar, San. 5 tahun kamu menghilang membuat saya hampir putus asa. Saya pikir saya nggak bakal ketemu kamu lagi. Apa yang bisa saya perbuat, Her? Saya udah coba menghubungi kamu. Ketika saya di Surabaya, saya juga berkali-kali titip pesan sama Rina. Tapi kamu nggak pernah balas. Kamu pergi ke Jepang, ke Hong Kong. Saya juga tahu dari Rina. Bahkan ketika kamu kawin karena alasan Rina hamil pun saya tahu dari Rina. Tapi kenapa kamu nggak tanya langsung sama saya? Untuk apa? Untuk membuat kamu ribut dengan Rina? Saya nggak mau merusak kebahagiaan kamu dengan Rina, Her. Rina memang keterlaluan. Dari mana bisa hamil kalau dia sendiri mandul, San? San, semua ini gara-gara Rina. Dia menipu kamu dan aku agar kita pisah. Dan kesempatan ini diambil baik oleh Rina. Supaya dia bisa kuasain aku. Supaya dia bisa nikah dengan aku, San. Saya nggak nyangka kalau dia tega melakukan ini semua. Bagaimanapun semuanya sudah terjadi, Her. Yang jelas, saat ini Rina adalah istrimu yang syah secara hukum. Dia pikir dia bisa menguasai saya. Apa dia kira saya nggak bisa membalasnya? Apapun yang akan kamu lakukan, itu bukan urusan saya, Her. Yang penting, saya mau kamu bertindak baik dan bijaksana. Jangan keburu nafsu, ya? Saya nggak pengen ada unsur balas dendam. Baik dari kamu maupun dari saya.
saya jemput nanti malam. Oke. Salam buat teman kamu. Ya. Bye. Bye. Iya, lu bawel amat sih. Yaudah, pokoknya lu bilangin aja sama bos. Pokoknya gue besok masuk ya. Yaudah ya, dah. Aduh, San, lu kemana aja sih? Gue pikir lu ngilang kemana. Sembarangan lu. Udah makan belum? Urusan makan gue juara. Kemana aja sih lu, San? Tadi gue ketemu Heru, terus dia ngajak makan. Apa? Kalau gue jadi lu, gue ogah ngeliat mukanya lagi. Lu gak inget bagaimana dia nyakitin hati lu waktu dia mengawini sekretarisnya itu? Heru bukan yang seperti kita bayangkan selama ini, Nit. Jangan-jangan lu udah kena rayuan gombalnya. Bukan Heru yang membuat kami berpisah, tapi Rina. Dia yang menjebak Heru. Gak tau deh, pusing gue. Ceritanya panjang. Jadi, lu percaya dengan apa yang semua dia omongin? Gua kira Heru gak bohong. Rina yang menghancurkan kami. Rina udah nipu gue dan Heru. Ya memang saya busuk. Saya telah menipu kamu dan Santi. Tapi semua saya lakukan demi kita. Saya tidak mau kehilangan kamu. Saya mencintai kamu, Heru. Omong kosong. Bukan begitu caranya mencintai seseorang. Kamu telah merusak hidup Santi. Kamu merusak hidup saya. Heru, maafkan saya. Maafkan. Saya mohon. Lebih baik kita pisah. Karena saya tidak bisa hidup dengan orang yang tidak bisa dipercaya lagi seperti kamu. Heru. 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 Buka. Kenyataan masih
Thank you.